Dan Mata di mana, Mat? Bandung. Oh, itu dirayakan di banyak negara. Frekuensi mereka. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, pipih kirim ke telanak buat kalian hadir. Bye. Thanks. Malam ini kita akan mengeksplor sebuah tempat yang mana ini lumayan besar, banyak perwujudan eksistensi makhluk-makhluk astral. Sebelumnya jangan lupa kita baru memperingati Maulid Nabi. Mari kita sama-sama membacakan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, langsung aja kita akan masuk ke dalam. Biar pedang tunggu di luar. Gengs, ini rumah pernah dimasukin sama insomnia. Baru sempat saya masuk ke sini. Tempatnya masih dalam kondisi terbengkalai. Ini kosong dari 1980-an. Tuh lihat. Sebenarnya bangunannya ini mewah banget. Mewah bangunannya. Ngeblur terus ya. Tuh lihat tuh bawahnya. Bawahnya tuh banyak apa sarang bukan walet apa lawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halu roh, ya halu gaib, ya halu jasad. Hadir. Tempat ini mewah pada zamannya. Tempat ini mewah pada zamannya, gengs. Jadi udah cukup lama terbengkalai. Halo? Hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halu roh. Ya halu gaib. Ya halu jasad. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Ini sumpah tempatnya ini luar biasa loh. Pocong di mana pocong? Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halu roh. Ya halu roh. Ya halu gaib. Ya halu jasad. Hadir. Kalau kalian ngelihat sesuatu kalian ngomong ya. Hadir. Ini saya agak tenang, gengs. Maksudnya, saya tidak mau coba berinteraksi lebih dengan berteriak-teriak. Biar kalian ini merasakan langsung sensasi pada saat ada di tempat ini, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halu roh. Ya halu gaib. Ya halu jasad. Dari jalur gaib, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Nggak ada sesuatu yang terlihat oleh mata saya atau panca indera saya atau bahkan di kamera. Hadir. Bentuk fenomena juga sepertinya nggak terdengar sama sekali. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Seperti ada yang ngetok jendela. Seperti ada yang jalan. Hadir. Nah, kayak tadi tuh. Maulid tuh dirayakan di banyak negara. Penduduk mayoritasnya Muslim.
karena mayoritas muslim di dunia. Terus di negara-negara lain di mana masyarakat muslim itu banyak membentuk komunitas dance. Sumpah gak ngegreget di sini. Apa karena ini ya? Malam ini malam Maulid. Jadi mereka gak berani muncul karena sepanjang jalan masyarakat kita banyak sekali yang melantunkan selawat-selawat berjanji, ngaji, melakukan zikir. Jadi kayaknya mereka tuh gak berani tuh. Aman ya suara saya, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hodamul hodam. Ya hodamul roh. Ya hodamul goib. Astagfirullahaladzim. Kayak ada suara lu, guys. Saya akan keluar dulu, guys. Saya akan coba di sini deh, di luar. Nah, itu salah satu itu antara lain dari nama-nama iblis tuh. Jadi, kalian harus paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hormat. Ya hormat roh. Ya hormat goib. Ya hormat jasad. Hadir. Weh, langsung-langsung saya disini. Hadir. Jakarta, I love you too, Jatmiko, pagi juga, halo. Aduh, Malaysia, Malaya. Asik, siap, waalaikumsalam. Brebes, Cikarang. Jakarta Selatan, Pacitan, Bojonegoro. Wait, ada suara. Hadir. Hadir. Saya dengar sesuatu di sini, suara. Saya pantang di sini. Kalau saya solawatin sekarang, nggak bisa saya tidur ini tempat, guys. Dengar nggak? Kalian dengar sesuatu nggak? Ada mata di mana mata? Bandung. Siap. Sebenarnya power bank itu selalu bawa. Cuma penampakan asap, bukan penampakan asap, itu saya ngerokok. Ngeblur ya? Iya. Kalau lampu saya redupin ya begini, guys. Mereka tuh lewat-lewat dia. Ngeblur kameranya pasti karena frekuensi mereka akan tinggi. Nah, ini kalau saya agak terangin. Oh, sama ya. Ada suara. Hadir. Apa yang dimunculin? Suluman kadal udah saya buang, gengs. Si Ray ketakutan soalnya. Macan putih hadir, Magelang. Suara sendawa, Ki. Ya iyalah, suara saya, coy. Port, hadir. Ini udah paling redup, coy. Apa yang mau diredupin? Astagfirullahaladzim. Ada suara timpukan di sini. Tapi gak ada sesuatu. Astagfirullah. Ada yang nimpuk. Tuh. Kalian lihat ada lampu hijau tuh. Nah itu si Dadang tuh. Tuh yang lampu hijau tuh. Kalian lihat. Bentar, sambil senter. Tuh.
Oh, lampu. Gengs, karena di sini nggak ada fenomena yang benar-benar bisa saya rasakan, saya rasa saya tidurin di tempat ini, ya gengs. Siapa tahu kalau saya tidurin bisa menjawab rasa penasaran saya. Kalau gitu terima kasih yang udah menyaksikan channel Kiper Lewu. Sampai ketemu di penelusuran Kiper Lewu yang akan datang. Kita akan coba eksperimen untuk tidur di tempat ini. Kalau kalian kapel sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.